Menjelang pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Madura melantik sebanyak 1.002 petugas panitia pemungutan suara. Dalam pelantikan ini, KPU Sumenep menekankan petugas PPS yang dilantik agar bisa melakukan tugasnya secara baik dan profesional. 1.002 petugas panitia pemungutan suara atau PPS Kabupaten Sumenep Madura secara resmi dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep di Gedung Adipodai. Pada pelantikan petugas PPS kali ini, keterwakilan perempuan tercatat mencapai 18%. Dengan rincian petugas PPS perempuan sebanyak 178 orang. Dalam kesempatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berharap petugas panitia pemungutan suara menjalin sinergitas yang baik dengan semua elemen, termasuk dengan pemerintah desa tempat mereka bertugas. Komisioner KPU Sumenep Rahbini juga berharap agar semua panitia pemungutan suara mampu menjalankan tugasnya secara baik dan profesional. Laki-laki 828, perempuan 174. Kurang lebih partisipasi perempuan itu 17 atau 18%. Hitungannya sejak bulan berapa? Masa kerjanya berapa? Masa kerjanya sejak hari ini. Hari ini. Ya, berapa bulan masa kerjanya? Sampai Januari. Sampai Januari 2025. Pelaksanaan kan 2 November. Terus 2 bulan setelah itu dibubarkan sesuai dengan peraturan begitu. Siap. Lebih lanjut, Rahbini menekankan pada setiap petugas PPS untuk meletakkan prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan dalam menjalankan tugas hingga masa tugas selesai. Wildan Lipuprasasti, JTV.